Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abdul Manan. Kali ini saya akan berbagi tips terkait omnichannel. Jadi ada satu aplikasi yang menurut saya sangat bermanfaat ya buat kita semua, bagi pembisnis UMKM, kemudian bisnis dan lain-lain, yang dimana dia sudah menyediakan fitur omnichannel dan bisa kita integrasikan ke semua platform digital kita, mulai dari website, WA ada dua, WA official maupun WA unofficial, Telegram dan lain-lain. Ya, jadi aplikasi ini itu cukup terjangkau dan bisa kita manfaatkan untuk bisnis kita. Oke ya, langsung saja kita review. Berikut penampakannya ya teman-teman. Jadi Balas Chat ini buatan orang-orang profesional dan pastinya ini buatan anak Indonesia ya. Jadi Balas Chat ini itu layanan komunikasi omnichannel dalam satu dashboard ya. Jadi ada live chat, WhatsApp, Telegram, email. Dan di sini kita hanya buka satu aplikasi saja sudah bisa membalas semua chat-chat yang masuk ya, yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari website, WhatsApp, Telegram dan email. Jadi apa aja sih yang bisa difasilitasi dari Balas Chat? Jadi contohnya ini ya. Yang pertama itu live chat yang ada di website ya. Contohnya seperti ini, teman-teman lihat aja contohnya di website ini ya. Itu sudah ada pop-up seperti ini. Kemudian kita bisa integrasikan ke WhatsApp biasa ya, WhatsApp unofficial ya, WhatsApp biasa maupun bisnis. Kemudian kita juga bisa integrasikan ke Telegram dan juga kita bisa integrasikan ke WABA atau WhatsApp official bisnis API-nya Meta. Jadi ini bisa kita integrasikan. Dan Balas Chat itu juga bisa kita konekin ya, intinya gitu. Kemudian juga balas email, kemudian banyak fitur-fitur pendukungnya ya di sini ya. Blasting, tag dan lain-lain. Jadi semua fitur dan manfaat kita bisa manfaatkan Balas Chat ini ya. Salah satunya untuk omnichannel itu, dan CRM biasanya kita ada tagging dari setiap chat yang masuk, dia termasuk customer seperti apa, itu bisa kita pasang tagging di Balas Chatnya. Juga bisa kita blast dan lain-lain ya. Dan masih banyak fitur yang lainnya. Jadi mudah digunakan, fleksibel, terjangkau ya pastinya dibanding aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian ini ya fitur-fiturnya ya. Jadi Balas Chat itu live chat yang bisa dipasang di semua website, kemudian terima dan balas WA dengan layanan unofficial WhatsApp, terima dan balas chat email support, terima dan balas dari Telegram bot. Jadi kita dapat history chatnya juga, report lead dan masih banyak lagi. Ya, untuk harganya nanti akan saya spill di akhir ya. Jadi saya sedikit buka aja Balas Chatnya. Jadi ini fitur atau tampilan Balas Chatnya ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung dapat datanya. Jadi misalkan ini ada nama Arif ya. Ini dia emailnya apa, kemudian dia masuknya kapan, menggunakan browser apa, kemudian dari website mana, itu bisa kedetek teman-teman. Ini ya, URL itu terbuka di sini. Jadi orang ngechat kita itu dia buka artikel ini gitu ya. Jadi dia buka operasi katarak bisa disebutkan minus dan silinder kok bisa. Jadi dia ngechat waktu dia sudah buka artikel ini. Nah ini teman-teman lihat aja. Kalau ini diklik langsung, itu langsung terbuka di sini. Kemudian IP-nya berapa, lokasinya di mana, dia menggunakan OS apa, nomor teleponnya apa, dan time zone-nya apa ya. Dan di sini saya kasih penjelasan juga ya, ini tadi tagging, jadi kita bisa nambahin tagging sesuai keinginan kita, tinggal ditambah aja nanti diisi gitu ya. Kemudian juga sama di sini juga kita difasilitasi note ya. Jadi note ini fungsinya kalau misalkan kita balas dan sebelumnya ada yang sudah membalas, ini kita kasih note customer ini mau diapakan gitu ya. Ya, dan di sini user conversation-nya itu tahu ya, history chat-nya semuanya ada di sini. Nanti teman-teman bisa lihat. Di sini kita bisa aktifkan kalau sudah ya. Ini semuanya fitur nanti teman-teman bisa pelajari, dan di sini contoh-contoh chat yang masuk ya, teman-teman. Ya. Kemudian ini juga contoh satu lagi yang dia dapatnya dari website. Untuk di menu ini yang gambar orang itu user ya. Jadi kita tidak perlu nge-save ya nomornya atau kontaknya, otomatis ke-save di sini. Jadi usernya kita itu ada 7 ini. Jadi yang lengkap itu biasanya dari live chat dia, dan email, ada apa namanya, nama lengkap, kemudian nomor telepon dan lain-lain itu di sini ya. Kalau yang ini itu biasanya jadi WhatsApp gitu ya. Kemudian nanti di pengaturan ini kita bisa integrasikan segini banyaknya ya, chat, on WA, on official, Google kontak, message, kemudian pengaturan admin, notifikasinya seperti apa, usernya seperti apa, desainnya ini mau dibikin seperti apa bisa. Kemudian ini settingan untuk apa, mengoptimasinya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan artificial intelligence ya, AI. Jadi ini bisa kita setting jawab otomatis sesuai pertanyaan yang sudah diberikan sama customer. Jadi ini bisa kita integrasikan ke AI secara langsung ya. Kalau AI ini awal-awal ada free sih, tapi kalau misalkan kita harus integrasikan secara keseluruhan biasanya berbayar, dan itu per percakapan biasanya ya. Kemudian ini ada juga AI-nya itu ada Google dialog full-nya seperti apa, jadi kita bisa sesuaikan. Kemudian Messenger ini lagi dioptimasi, lagi diselesaikan sama tim developernya. Kemudian WhatsApp official ini saya sudah menggunakan. Kemudian Telegram, artikel ini juga bisa kita tambahkan ya. Jadi di sini itu bisa kita cari, misal ada orang tanya dan dia belum, kita lagi offline, itu bisa langsung dicari sesuai artikel. Kemudian automation-nya itu bisa. Kemudian di sini juga ada analitiknya teman-teman. Jadi sehari itu chatnya berapa yang masuk, kemudian conversation-nya ini ya, kemudian miss conversation-nya, conversation time-nya. Jadi kita tahu rata-rata kita jawab ini berapa lama, itu ketahuan. Chat message-nya, email, text message, dan semuanya di sini ada ya. Visitor, kemudian lead-nya, semuanya ada ya. Dan ini ada registration, itu maksudnya ada berapa orang yang submit yang tadi ya, email dan lain-lain itu. Agent response time, kemudian agent conversation, semuanya ada di sini ya. Ya mungkin itu, dan sedikit saya spill ya teman-teman. Jadi kita kalau mau bikin WA centang hijau yang langsung meta, itu kan biasanya diminta untuk menggunakan layanan-layanan yang teman-teman sudah banyak tahu ya, seperti kontak. Kemudian ada yang lain juga sih, banyak sekali yang di Indonesia itu ya. Di Balas Chat ini teman-teman itu kita bisa integrasikan. Jadi sebenarnya kita bisa bikin sendiri aplikasi yang nantinya kita bisa integrasikan ke Balas Chat ini, dan WA kita bisa centang hijau. Ini contohnya ya, WA yang sudah saya proses dan berhasil centang hijau yang sudah saya bikin sendiri dan saya integrasikan ke Balas Chat. Jadi aplikasi itu tidak bisa menjawab atau tidak bisa kita gunakan sepenuhnya hanya di Meta, karena kita butuh aplikasi salah satunya seperti Balas Chat, kemudian yang tadi saya sebutkan. Ya, di sini saya menunjukkan WhatsApp Official API dari Meta ya teman-teman. Di sini saya sudah bikin aplikasi dan saya proses ajukan dan berhasil bisa centang hijau ya, ini teman-teman lihat ya, centang hijau sudah disetujui akun resmi saya yang saya ajukan ya, Klinik Mata KMU ya. Jadi WhatsApp Meta itu bisa kita create sendiri ya teman-teman. Jadi di Balas Chat itu ada tutorialnya bagaimana prosesnya bikin aplikasinya sampai kita integrasinya ke Balas Chat. Jadi sangat memungkinkan kita bisa menggunakan Balas Chat ini untuk kita integrasikan dengan WABA atau WhatsApp Official Business dari Meta. Ya, kalau saya ini bermanfaat buat kami yang bisnisnya berhubungan langsung dengan customer. Jadi kita bisa meningkatkan kredibilitas dari WhatsApp yang sudah kita gunakan. Meskipun ada beberapa ini ya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi pastikan teman-teman bisa memilih atau menggunakan Balas Chat sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Itu tadi fitur-fitur dari Balas Chat ya teman-teman. Untuk harganya sangat terjangkau teman-teman, di bawah 1 jutaan kalau misalkan teman-teman langganan tahunan. Jadi sangat terjangkau kita kalau menggunakan aplikasi omnichannel itu, dan kita bisa integrasikan ke semua platform digital kita. Untuk informasi lebih detail nanti teman-teman bisa kontak saya dan bisa saya berikan penjelasan secara detail ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman bisa manfaatkan omnichannel Balas Chat ini. Mudah-mudahan bisnis kita semakin bisa berkembang bersama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.